Lima pemain muda ini menyesal berpindah ke Kedah kerana jarang bermain dan menurun prestasi di Kedah. Tanah Baran paling diingati semasa Malaysia jadi naib juara Sukan SEA 2017. Gandingan serangan Akyar Safawi Rasid dan Tanah Baran sangat berbeza. Jika bandingkan karier mereka bertiga pada 2023 sangatlah berbeza. Tanah Baran sertai Kedah pada 2019 selepas bermain baik di Negeri Sembilan jaringkan 3 gol. Karier Tanah Baran di Kedah berdasarkan pencapaian memang baik kerana menang Piala FA, tetapi masa bermain dia terhad banyak bermain dari bangku simpanan dan dia selalu diperap. Selepas gagal di Perak 2 secara pinjaman, Tanah Baran kurang menyerlah di Sabah dan kini bermain di Liga 3 bersama Hari Ini FC. Jafri Firdaus Chu juga pemain muda yang disisihkan oleh Kedah. Edmund terlupa dia tak pernah sertai Kedah kerana dia hanya diperan oleh sang kenari. Okey, Edmund cuba sekali lagi. Pemain muda kedua di Asia oleh Kedah ialah Azri Ghani. Antara penjaga gol muda terbaik Malaysia kerana prestasi di skuad bawah 19 tahun Azri sertai Kedah pada musim 2020. Azri bermain baik sebanyak 4 kali semasa musim pandemik membantu Kedah tamat nombor 2 Liga. Kedah buat silap besar lepaskan dia ke Perak pada 2021 kerana dia terus cemerlang dan Kedah berdoa Ifwat tidak cedera semasa naik tangga. Kini Azri cemerlang di KL. Seorang lagi penyerang muda kurang menyerlah bersama Kedah ialah Zafuan Azeman. Dilahirkan di Perlis, Zafuan mula karier di Kedah pada 2018 dan dianggap sebagai pengganti Syafiq Ahmad yang pindah JDT. Tetapi Kedah cepat lepaskan Zafuan yang cemerlang semasa bermain di Perlis pada 2019 jaringkan 4 gol. Zafuan antara pemain muda berani berpindah ke luar negara terutama Liga Bawahan Thailand sertai Kelab Antong pada 2020 dan terbaru Utai Thani pada 2023. Semasa Zafuan di Kelantan United pada 2021 secara pinjaman dia ada bergaduh semasa perlawanan dengan import dari Gambia Al-Husaini Gassama. Perpindahan Azmar Aris ke Kedah Darul Aman pada 2022 merugikan kedua-dua belah pihak. Prestasi Azmar sangat mengecewakan di Kedah kerana tidak mampu membantu sang kenari tamat naib juara Liga seperti 2021. Dia membuat 21 penampilan bersama Kedah malah 3 kali diturunkan di Piala AFC 2022. Azmar Aris kini kembali ke Penang pada 2023 dan nampak bermain lebih baik semasa Piala Harapan dan lawan KL City. Fizikal dan mengancam semasa serangan juga menyebabkan peminat Malaysia mahu dia dipanggil oleh Kim Pangon sebagai bek kiri. Tetapi Azmar perlu kurangkan buat kesilapan jika ingin dipanggil. Nama pemain tengah Syahrul Igwan semestinya sudah dilupakan oleh penyokong seantero dunia Kedah. Dilahirkan di Alor Star, Syahrul Igwan mula cipta nama di Negeri Sembilan menjadi pemain utama kelab di Liga Premier. Tetapi prestasi dia di Selangor pada 2018 menyebabkan Kedah berminat dapatkan Hikmat Syahrul Igwan. Dia buat 12 penampilan sebagai pemain tengah bertahan dan jadi naib juara Piala FA 2018. Tetapi pindah ke Kedah ternyata pilihan salah kerana dia langsung tidak bermain walau menang Piala FA. Syahrul menjadi pemain utama UiTM pada 2020 dan sertai PIB selepas tinggalkan Kelantan pada 2023.